Mau kebab yang rasanya enak. Mau kebab yang rasanya asli Turki. Tapi takut gendut. Kami punya solusinya. Makan enak juga harus sehat. Makanya makan kebab Auli. Authentic Healthy. Untuk lebih memahami tentang kebab Auli, kita memulai dengan mengetahui kebutuhan konsumen, membuat spesifikasi produk, mendesain produk, merancang proses manufakturnya, dan menghitung biaya produk. Chapter 1. Need Identification. Pada saat ini, sebagian besar orang menghabiskan waktunya untuk berkendara dan bekerja. Oleh karena itu, peminatan terhadap Grab and Go Meal semakin meningkat. Walaupun demikian, sebagian orang masih ingin untuk tetap hidup sehat. Kesibukan menyebabkan tidak adanya waktu untuk berolahraga sehingga kebanyakan orang memilih makanan rendah lemak untuk menghindari obesitas. Turkish kebab adalah salah satu makanan cepat saji yang paling diminati di seluruh dunia termasuk Indonesia. Terdapat 3 perusahaan besar yang menguasai pasar kebab di Indonesia, Kebab Monster, Baba Raffi, dan Doner Kebab. Namun, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, konsumen menyatakan bahwa rasa Turkish kebab yang dijual di Indonesia tidak sama dengan rasa original Turkish kebab. Berdasarkan latar belakang ini, lahirlah rumusan masalah. Bagaimana cara membuat daging kebab Turki yang memiliki rasa autentik seperti daging kebab Turki asli? Dari pernyataan ini, lahirlah 4 identifikasi permasalahan sebagai berikut. Kami juga melakukan survei terhadap 150 orang responden yang berumur 17 hingga 35 tahun, mayoritas pekerja dan pelajar di Jabodetabek. Dari sinilah kami mengelompokkan needs tersebut menjadi 4 divisi sebagai berikut. Kemudian, kami menentukan ranking dari needs tersebut, di mana skala 1 berarti tidak diinginkan dan skala 5 untuk needs yang penting. List of needs tersebut tertera dalam slide berikut ini. Chapter 2, Product Specification. Dari konsep yang telah ada dan konsep baru, kami dapat menciptakan suatu konsep yang lebih baik. Kami menghasilkan 156 combined concept yang kemudian akan memasuki tahap seleksi. Pertama, seleksi RVF. Yang kedua, konsep screening. Yang ketiga, konsep scoring. Dan yang terakhir adalah konsep testing, di mana konsep akhir yang kami dapatkan adalah daging kebab Turki suwir yang rendah lemak dan kolesterol dan disimpan dalam kaleng. Dilihat pada grafik berikut, jika dibandingkan dengan kompetitor lain yang sejenis, produk kami memiliki keunggulan dalam segi product performance, health and safety, ease of use, dan product price. Merupakan tabel spesifikasi produk kami, di mana kadar lemak hanya sebesar 5% dan kolesterol sebesar 10 mg per 100 gram penyajian. Dan produk kami memiliki berat bersih sebesar 250 gram dengan harga berkisar antara Rp30.000 sampai Rp45.000. Lalu apa saja sih bahan-bahan untuk membuat daging kebab tersebut? Berikut bahan-bahannya. Ada daging kambing, garlic, onion, breadcrumbs atau tepung roti, ground coriander atau ketumbar, ground cumin atau instan putih, dried oregano, smoked paprika, dan sunflower oil. Perusahaan kami bernama PT Silesia Kebab, di mana visi kami adalah memproduksi daging kebab Turki dengan rasa persis sebagaimana rasa daging kebab Turki asli. Main value dari company kami adalah authentic, healthy, dan satisfaction. Berikut ini adalah nama brand kami yang merupakan singkatan dari kebab authentic and healthy dengan tagline Meet the Authenticity in your healthy kebab. Berikut ini adalah desain packaging kami. Untuk pendistribusian, kami akan menggunakan box seperti kami, di mana satu box akan diisi oleh 50 kaleng dari produk kami. Product Manufacturing. Untuk menentukan kapasitas produksi, perkiraan permintaan berdasarkan data populasi harus ditentukan. Total populasi Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 271 juta orang. Kami mengasumsikan 70% area terjangkau, di mana
65,47% penduduk di atas 19 tahun. Lalu berdasarkan pembagian tingkat pemasukan, kami mengasumsikan masyarakat menuju menengah mengkonsumsi kebab 1 kali per 3 bulan, masyarakat menengah 1 kali per 2 bulan, dan masyarakat atas 1 kali per bulan. Berikut ini merupakan cara menghitung perkiraan permintaan kebab di Indonesia. Perhitungan untuk demand kebab masyarakat menengah yaitu dengan cara mengalihkan jumlah populasi di Indonesia dengan 70% area terjangkau. Lalu dikali 65,47% penduduk di atas 19 tahun dikali 44,5% jumlah masyarakat menuju menengah dikali 1/3 kebab per bulan dan terakhir dikali 12 bulan. Cara yang sama dilakukan untuk kelas menengah dan kelas atas. Lalu hasilnya dijumlah dan didapatkan demand kebab di Indonesia. Berikut ini merupakan perkiraan permintaan kebab di Indonesia dalam 10 tahun yang akan datang. Total permintaan dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan jenis kebab seperti kebab Turki, kebab vegan, kebab Jerman, dan lain-lain. Persentase permintaan kebab Turki ditunjukkan oleh 5% dari total permintaan kebab. Pemain kebab Turki terbesar di Indonesia adalah kebab Turki Baba Rafi, Doner Kebab, dan Kebab Monster. Para pemain utama tersebut sudah memiliki pengakuan merek di konsumen. Oleh karena itu, PT Silesia Kebab merencanakan untuk memasok 2% dari permintaan kebab Turki. Berdasarkan estimasi perkiraan permintaan, dengan 330 hari kerja, total kapasitas produksi kebab Auli sebanyak 33.066 kaleng per bulan. Kami juga melakukan benchmarking ke produk lain, yaitu Pronas memproduksi 27.000 kaleng per bulan dan Chip 35.000 kaleng per bulan. Untuk menghasilkan 1.224 kaleng per hari, proses produksi dibagi menjadi 2 batch. Untuk membuat daging kebab yang rendah lemak dan kolesterol, proses pertama yang dilakukan yaitu grinding. Pada proses grinding, daging kambing yang berukuran masih besar akan dikecilkan sampai ukurannya sebesar 0,06 inci. Ukuran ini merupakan ukuran yang cocok untuk proses penghilangan kadar lemak pada daging. Daging kambing yang sudah dikecilkan ukurannya kemudian masuk pada proses heating. Untuk dipanaskan sampai suhunya mencapai titik leleh lemak pada daging atau lebih tinggi. Berdasarkan eksperimen Kramer, titik leleh lemak pada daging kambing yaitu 45 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada mesin ini diset tinggi sampai cukup melelehkan lemak, tapi tidak cukup tinggi untuk mendenaturasi daging. Sehingga, selama proses pengurangan konsentrasi lemak, nutrisi pada daging tetap terjaga. Setelah proses heating, masuk ke proses sentrifugasi. Pada tahap ini, lemak yang sudah meleleh dari daging kambing dipisahkan dengan cara diputar atau sentrifuge, sehingga terpisah menjadi dua fase yang berbeda, yaitu fase padat yang merupakan daging kambing itu sendiri dan fase cair yang merupakan lemak dari daging tersebut. Setelah mendapatkan daging kambing dengan kandungan lemak yang rendah, kemudian daging dicampurkan dengan bumbu untuk menghasilkan rasa khas Turki. Setelah dicampur, akan dihasilkan adonan kebab. Adonan kebab kemudian ditumpuk pada sebuah besi oleh mesin otomatis. Tumpukan adonan kebab tersebut kemudian dimasak dan dipotong secara otomatis oleh mesin. Proses ini menghasilkan potongan kebab kecil yang telah masak. Sebelum dimasukkan ke dalam kaleng, kaleng terlebih dahulu dibersihkan. Potongan kebab dan canning medium kemudian dimasukkan ke dalam kaleng. Canning medium berfungsi untuk meningkatkan perpindahan panas dalam kaleng sehingga udara di dalam kaleng menjadi menguap dan bakteri pembusuk tidak dapat berkembang. Kaleng kemudian disterilkan kembali dengan cara dipanaskan. Kaleng yang telah steril kemudian didinginkan di udara luar sebelum dipaketkan di dalam kardus. Pabrik produk kami berada di daerah kawasan industri Cakung, Jakarta Timur dengan luas sekitar 750 meter persegi. Pemilihan lokasi berdasarkan dengan main market produk dan lokasi yang strategis. Berikut ada layout dari pabrik kami. Plan layout ini salah satu langkah penting dalam merancang pabrik, dikarenakan untuk menentukan tempat dari mesin-mesin produksi agar efisien dan berjalan dengan baik. Selain penempatan mesin produksi, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan ketika merancang layout, yaitu production area, products and material storage, office, laboratorium quality control, packaging area, parking area, musola,
kantin, control and power supply room, loading dan unloading truck area, waste treatment area, area berkumpul, dan security. Produk kami didistribusikan di daerah Sumatera dan Jawa, karena produk difokuskan untuk masyarakat dengan busy lifestyle. Daerah yang targetkan adalah daerah dengan kota-kota besar di tiap provinsi. Dengan total produk yang didistribusikan adalah 8.568 kaleng per minggu. Untuk raw material, dalam pemilihan supplier ada 3 kategori yang perlu diperhatikan, yaitu kualitas, jarak, dan ketersediaan material. Dikarenakan pabrik yang berada di area Jakarta Timur, supplier raw material produk kami kebanyakan berada di daerah Jawa agar dekat dengan pabrik. Untuk raw material scheduling, dalam 1 tahun, daging mentah dipesan setiap minggu dalam 1 bulan full, sedangkan material lainnya seperti bumbu dipesan pada minggu pertama dalam 1 bulan. Dalam memasarkan produk, kiat-kiat yang dilakukan ada 3, yaitu mempromosikan dengan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, mengingat di zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan sosial media sehari-harinya. Kemudian sales promotion, seperti memberikan diskon pada produk. Sales promotion bisa juga dilakukan dengan bantuan dari influencer dan food blogger yang akan mempromosikan dan memberikan informasi terkait produk. Yang terakhir adalah product launching. Ketika melakukan product launching, bisa dilakukan dengan menyewa tempat seperti mall dan supermarket untuk membagikan brosur dan tester produk kepada konsumer. Terdapat parameter yang perlu diperhitungkan untuk mencapai harga produk yang baik. Pertama, dimulai dengan menghitung total capital investment, yaitu pengeluaran saat perusahaan tersebut dibangun hingga mulai produksi. Modal dapat diperoleh dari pinjaman bank serta investasi pihak tertentu. Perhitungan harga alat menggunakan Marshall and Cost Index dan Bare Module Cost, harga fasilitas penunjang seperti furnitur, tanah dan gedung disesuaikan luas area, dan terakhir harga lisensi seperti hak cipta yang dibayarkan kepada pemerintah. Bagian tadi termasuk direct cost. Sedangkan biaya untuk kontraktor serta kontingensi dan pengawasan serta produksi termasuk dalam indirect cost. Terakhir, menghitung working capital investment, yaitu biaya modal yang dipakai pada tahun pertama sampai pendapatan tercapai. Pada grafik ini, kita dapat melihat pembagiannya dengan total capital investment sebesar 6.681 juta. Selanjutnya, menghitung biaya operasi mulai dari biaya manufaktur, terdiri dari bahan baku, gaji buruh, utilitas, maintenance, overhead yaitu biaya dikeluarkan saat produk dijual, dan harga tetap. Harga tetap terdiri dari depresiasi properti, pajak dibayarkan, dan biaya sewa. Kemudian kita menghitung biaya umum lainnya seperti komunikasi, marketing, distribusi, serta biaya lain seperti R&D dan corporate social responsibility. Terakhir, bunga pinjaman yang harus dibayarkan ke bank. Pada grafik ini, didapatkan total biaya operasi sebesar 10.900.000 juta per tahunnya. Arus kas digunakan untuk menghitung berapa laba dengan menunjukkan pendapatan dan pengeluaran menggunakan asumsi dan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat arus kas kumulatif di mana kurva tahun pertama sampai kedua turun karena pendapatan yang belum mumpuni untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan selanjutnya mulai naik seiring keuntungan yang didapat untuk menutupi modal. Setelah itu, kita mencari angka yang diperlukan untuk menentukan harga produk, dimulai dari menghitung minimum acceptable rate of return yang didapat dari weighted average cost of capital untuk mendapat harga produk minimum dengan Goalseek Excel. Setelah Goalseek, kita mendapat nilai net present value, yaitu nilai indikasi pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini sebesar 5.400.000 juta, menunjukkan bahwa bisnis ini menguntungkan. Dan didapat juga internal rate return, yaitu indikator efisiensi dari suatu investasi sebesar 15,16%. Setelah mengetahui harga minimum, kita dapat mengetahui harga jual menggunakan margin keuntungan. Lalu, return on investment adalah biaya dari keuntungan pada tahun pertama sebesar 15,4%, menunjukkan bisnis ini sangat menarik investor. Selanjutnya, payback period, yaitu waktu dibutuhkan agar pendapatan tahunan sama dengan investasi awal sebesar 4 tahun. Kemudian, break-even point, yaitu kondisi saat pendapatan setara pengeluaran sebesar 3,28 tahun dengan produk terjual sebanyak 1.200.000. Sehingga, pada produk ini didapat harga minimum sebesar 33.200 dan harga jual sebesar 35.000. Analisis sensitivitas adalah untuk melihat hubungan beberapa nilai seperti NPV, IRR, payback period untuk perubahan harga jual, bahan baku, dan gaji buruh terhadap deviasi. Dari grafik-grafik ini, perubahan harga produk sangat berpengaruh besar terhadap profitabilitas, sedangkan perubahan harga bahan baku dan gaji buruh tidak berpengaruh besar. Produk ini tentu memiliki banyak manfaat, dan merupakan investasi yang sangat menguntungkan. Menarik, bukan? Segera hubungi kami untuk mendapat informasi selanjutnya. Sekian dari kelompok Bio 6, kami pamit undur diri.